juga gitu. Kesiapan untuk seleksi sistem CAT CPNS di Kabupaten Lewis ini kita sudah mengupayakan secara maksimal dan sudah sampai simulasi tadi. Ya, dari peserta tes CPNS ini 1.978 orang. Jadi dilaksanakan dalam 4 sesi per hari. Jadi kita ada 6 hari untuk pelaksanaan tes CPNS ini. Sementara untuk persiapan jaringan internet, listrik dan segala sesuatunya sudah standby. Tadi sudah simulasi, sudah masuk kepada seleksi ke soal. Nah, begitu tadi kita coba simulasi, listrik dimatikan. Soalnya pun berapa yang sudah dijawab tadi sudah tersimpan. Nah, ini barangkali hal yang memang ya apa yang dikerjakan oleh panitia selama ini dengan kerja keras ya, tanpa mengenal lelah siang dan malam. Ini untuk server internet sudah oke, komputer yang sudah kita sediakan 110 komputer bahkan lebih. Jadi untuk persesi Pak, untuk persesi berapa ini? Berapa? Siap, satu hari itu kita ada 4 sesi. Persesi itu 100 orang persesinya. Jadi satu hari itu 400 peserta CPNS ini untuk dilaksanakan tes CPNS yang sistem CAT tadi. Baik Pak, untuk besok acara dimulai ya? Kita mulai seleksi administrasi, mohon maaf ya, pemeriksaan administrasi, mulai dari tes swabnya itu dan perlengkapan lainnya. Kita mulai dari 6.30. Jam 6.30 pagi, pelaksanaan ujian dimulai jam 8 baik, sampai jam 100 menit itu waktu penyelesaian soal SKD-nya tadi. Ya Pak, berarti dia nanti kita kan ini masuknya satu persatu mungkin ke ruangan Pak? Iya, kita nanti masuk ke ruangan satu persatu, nanti dikondisikan oleh panitia menuju ke komputer masing-masing. Di komputer itu tidak ada nomor peserta. Ya. Siapa yang duluan masuk, diarahkan panitia nanti menduduki kursi depan. Baik Pak. Mungkin ya, ada yang mau disampaikan? Ya, yang sangat kita harapkan ini ada Pak Kabid Manajemen dan juga Kabid Pengembangan di sini. Sangat kita harapkan seperti kondisi hari ini, harapan kami seperti inilah. Kondisi listriknya on, demikian juga untuk jaringan internetnya pun seperti hari ini bisa terlaksana sampai akhir pelaksanaan tes CPNS ini. Baik Pak. Demikian harapan kami sebenarnya. Yang ujian besok tentunya para peserta, marilah ya semuanya dengan identitasnya itu dibawa, KTP asli dibawa, kartu peserta ujian itu dibawa, dan tes swabnya itu jangan dipalsukan ya. Ya, ini harapan kita, karena besok tes swabnya itu juga akan diperiksa langsung oleh tim gugus COVID Kabupaten. Nah, ini barangkali yang kita sangat kita harapkan kepada peserta, dan harap kita semua peserta sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan tes CPNS ini. Baik, terima kasih Pak. Iya, terima kasih.